Untuk pertama kalinya sejak dirilis tahun 2002 silam, patung ikonik karya seniman Brian Donnelly alias Ghost hadir di Indonesia. Karakter vinil Vigo berwarna pink bernama Accomplice ini bisa dinikmati di Kompleks Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Sabtu lalu. Patung ini hadir dalam rangkaian Ghost Holiday yang merupakan tur pameran keliling dunia Donnelly. You know, we explored a lot of different places to bring the sculpture, and we just thought that to have it here would be a very special opportunity. And you know, honestly, I just want a great environment for the sculpture, and I thought the dialogue it could have with the temples would be great. Untuk menikmati patung ikonik ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk area Kompleks Candi Prambanan. Selebritas Dian Sastro berkesempatan mengunjungi Accomplice sebelum patung ini dibuka untuk umum di Candi Prambanan. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Dian Sastro mengaku senang bisa melihat karya Ghost. Selain Dian Sastro, aktris Ralin Shah juga sudah mengunjungi patung karya Brian Donnelly ini. Ralin juga menyempatkan untuk berfoto dan merekam video di depan patung raksasa itu. Patung raksasa sepanjang 45 meter dan tinggi 15 meter ini akan berada di Kompleks Candi Prambanan hingga 31 Agustus 2023.